Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, kali ini di kesempatan pada hari ini saya akan mempraktekkan yaitu tentang mengenai tenaga dalam, pukulan jarak jauh, dan pertahanan diri. Jadi di kesempatan pada hari ini yang akan saya jadikan uji praktek yaitu mantan pesilat juga. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan dia pesilat dari perguruan mana. Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan. Tetapi di kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan atau tutorialnya untuk tenaga dalam pukulan jarak jauh sama pertahanan diri. Mungkin bisa diperkenalkan masnya dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Mas ini dari Lampung sengaja untuk ibaratnya ikut mempraktekkan atau penasaran, jadi saya sempatkan waktu sejenak untuk membuat tutorialnya yaitu tentang mengenai pukulan jarak jauh sama pertahanan diri. Mungkin bisa langsung saja saya praktekkan dari pertahanan diri, apa untuk pertahanan diri benteng ya gitu. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Mungkin buat kamera biar gambar udah kelihatan. Ya, kelihatan. Ya. Ini yang saya jadikan uji praktek pertama yaitu untuk pertahanan diri. Ini yaitu untuk pertahanan diri. Jadi untuk pertahanan diri, si musuh ini menyerang kita itu tidak bisa. Jadi olah teknik napasnya seperti ini untuk pertahanan diri. Ketika musuh lari menghampiri kita, lalu kita tarik napas panjang-panjang lalu tahan, ya, tahan sekuat mungkin dengan olah teknik pernapasan perut, ya, kencangkan perut, ya. Jadi tarik napas panjang-panjang, begitu si musuh lari menghampiri kita, tarik napas panjang-panjang, langsung hentakan, tahan di perut. Perut kita kencangkan seperti itu. Itu untuk fungsinya untuk pertahanan diri. Nah, untuk melempar, untuk mementalkan musuh, kita lontarkan pernapasan itu keluarkan dari mulut. Ya, jadi tahan di perut langsung hentakan hembusan lewat mulut. Itu untuk pertahanan diri. Nah, untuk di kedua kalinya ini yaitu tentang mengenai pukulan jarak jauh. Ya. Ini langsung praktek pukulan jarak jauh. Jangan jauh-jauh, Mas. Sudah, cukup kamera? Ya, jelas? Cukup. Nanti dulu saya atur napas dulu. Pertama-tama pasang kuda-kuda seperti ini, ya, pasang kuda-kuda seperti ini dengan ketiga. Nah, ini pukulan jarak jauh. Jadi olah teknik nafasnya sama seperti yang sudah saya jabarkan di video saya yang sebelumnya. Jadi untuk melakukan teknik pukulan jarak jauh, pertama-tama kita kalau di tanah yang lapang agak luas, posisikan kaki kita kuda-kuda seperti ini. Kuda-kuda seperti ini, tangan seperti ini. Jadi tarik nafas, ya. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan di perut, itu untuk melatih
olah pernapasan segitiga terlebih dahulu. Jadi, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan di perut, hembuskan lewat mulut secara mendesis. Tarik lagi, satu kali lagi, tiga kali ya. Tarik lagi, tahan di perut, keluarkan lewat mulut secara mendesis. Tarik lagi, satu kali lagi lewat hidung, ya, tahan di perut, lalu hentakan dengan posisi napas kita keluarkan dari hidung. Jadi, nah, itu untuk pukulan jarak jauh. Jadi, tidak napas kita itu tidak dikeluarkan lewat mulut, tidak. Jadi, napas kita keluarkan lewat hidung dengan cepat. Itu untuk pukulan jarak jauh ya. Jadi, mungkin cukup sekian. Cukup jelas tutorial dari kami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata dari saya ataupun dari teman saya, mohon dimaafkan. Mungkin video bisa saya lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Saya pamit mundur dari saya Ngukan Channel. Mas Selamat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.